Sebanyak 6 orang tenaga kesehatan atau nakes Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru meraih penghargaan nakes teladan dari Pemprov Kalsel tahun 2024. Hal itu diumumkan melalui surat edaran Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, di mana 6 nakes tersebut meraih penghargaan yang terbagi ke berbagai kategori profesi. Kepala Unit Humas RSDI Afri Chopurba mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk profesionalitas ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarbaru. Dari tahun ke tahun perlombaan nakes teladan selalu dilaksanakannya dari tingkat provinsi maupun dari tingkat nasional. Nah, kebetulan dari Rumah Sakit Daerah Idaman juga turut setiap tahunnya rutin mengirimkan tenaga kesehatannya, baik itu dokter, perawat, bidan, ahli gizi, fisioterapi, itu untuk mengikuti kompetisi nakes teladan ini. Nah, pada tahun 2024 ini untuk di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tercatat ada 6 nakes kami yang dikirimkan berhasil terpilih sebagai tenaga kesehatan teladan. Sementara itu, salah satu nakes teladan kategori bidan, Eli Malina, meraih penghargaan lewat inovasi yang diberikan, yakni peningkatan kualitas ASI bagi ibu hamil dan menyusui yang disebut SISIGAR. Hipnobirthing kepada ibu-ibu yang hamil agar proses persalinan atau kehamilannya berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada yang berdampak menjadi baby blues, ibu nipasnya yang bahkan ada yang tidak mau menyusui. Nah, jadi kita lakukan relaksasi pada saat pelaksanaan itu. Kemudian gar, badan bugar, kita lakukan di sini dengan cara senam hamil. Nah, yang paling keren adalah sekarang yoga hamil. Nah, itu. Jadi inovasi yang 3 ini kita mix, jadi namanya adalah SISIGAR. Lancar ASI, relaksasi, dan badan segar. Selain Eli Malina yang meraih terbaik satu kategori bidan, ada 5 kategori lain yang berhasil meraih penghargaan nakes teladan terbaik 1 hingga 3. Di antaranya Dr. Budi Septiawan terbaik 1 kategori dokter spesialis, Dr. Caria Putut Mayang Sari terbaik 3 kategori dokter, Risa Paula terbaik 2 kategori kesmas, Nadia Susiana terbaik 2 kategori gizi, Amal Tauhid terbaik 3 kategori keterapian fisik. Sujianto, Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.